Bismillah, assalamualaikum. Hari ini lagi di acara bukber teras Betawi. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk rekamin aja. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Salam menonton. Sehat Mas Sule? Alhamdulillah sehat nih. Gerah banget abis ngapain? Enggak, enggak abis ngapa-ngapa. Gerah. Nongkrong doang. Oh ya ini yang gerah banget tuh. Tuh gerah banget dia. Abis gelar tiker tuh. Masya Allah, pakai tiker pandan. Jadi ntar Bang Sule tiduran di sana, kita gulung gitu. Jangan ya, yang udah tua. Tuh ngapain sih? Ini lagi ngapain Bang Hamzah? Ini lagi. Terus? Tuh. Iya tuh, tuh, gila, tuh, kebalik, coba kebalik. Oh my god, lagi nggak buat jimat. Ini pakai ini sakit anggur. Lagi ngapain? Lagi buat acara bubur nih. Masya Allah. Di keluarga besar Beksi Teras Betawi. Ini lagi apa aja nih? Ini es buah. Es buah, tuh. Ini es sirup biasa. Di sini yang bikin langsung dari tangan guru, berkah dan insya Allah. Pokoknya mantep dah pengada. Siap. Yang bagian pemotong-motongnya nih. Cuma bebas, minum sekarang aja. Jangan malu, asal nggak malu aja loh. Gua apa pakai malu, cuma kata. Alhamdulillah, udah buka ya. Tuh. Ini yang bikin guru langsung loh, yang ngerokin. Wih, mantap. Langsung pakai tangan gitu. Rasanya beda. Asin-asin gimana gitu ya? Biasanya itu kalau apa namanya kelapa muda itu lembut. Iya. Karena mungkin guru yang ngerok. Iya. Jadi keras. Ini kelapa tua kali ya. Penotot kayaknya. Oh, makanya direjeng. Bang Ambon lagi makan apa Bang Ambon? Utumayang. Utumayang, Masya Allah. Bang Subur. Sehat Bang Subur. Alhamdulillah nih Bang. Oh. Alhamdulillah. Yang lain mungkin lagi kemacetan nih. Wes, ayo mari. Es campur, campur semen. Mantap. Tuh guru langsung yang nguang-nguangin ini Masya Allah. Saking sayangnya sama murid. Ini di Padepokan Beksi Teras Betawi memang kita orang terpilih ganteng-ganteng semua tuh. Oh ya. Ini namanya Bang siapa Bang? Bang Latif. Bang Latif. Tuh. Ini ada Bang. Coba perkenalkan nih. Bang Aldi. Tidak pakai. Ini masih jomblo. Ini dua-duanya jomblo nih. Insya Allah. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak gadis, ini ada dua bujang nih. Ya ngaji insya Allah bisa, selawat apalagi. Orang dia nyarinya janda. Sebelahnya ya ini udah kawakan. Ini sebelum mateng. Nah, kalau ini udah ada yang punya. Nah, udah sold out. Kalau yang ini Bang Ambon? Bujang. Hah? Bujang. Bujang. Anak tiga. Bujang anak tiga. Lalu tidak punya anak. Sekarang bujang. Oh, sekarang. Di rumah. Oh iya. Istri satu, satu di sini, ya. Satu di Jawa Timur, Masya satu di Jogja. Banyak. Nah ini Mas Ken, yang paling ganteng juga nih. Mas Ken, sehat Mas Ken? Alhamdulillah. Tanya istri aja berapa istri? Jangan. Yang ditunggu-tunggu abang kita, Kang Iran. Hai. Udah akhir? Baru orang mau salam buka bukan main parah. Ayo kita duluan. Ya. Makan apa nih bang? Kita makan sayur asam. Goreng asam. Yuk. Waktunya ngisi perut. Loro bolo opo? Udah buka yuk. Makan enggak buka lu kali coy. Dun. Ngapain Dun? Mindo ini Mindo. Mindo. Udah buka. Masya Allah. Itu kamu buat Bang Yat. Dia takut sama melon. Bang Yat sehat Bang Yat. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap. Dia takut sama melon tuh, mau dilempar melon tuh. Cuman lantai pakai itu semua lantai. Oh. Iya, bareng. Cuma dia begini. Dia kan enggak ada geri-geri itu tuh buat. Iya. Itu kan udah jadi pakai. Sendiri aja. Ya enggak bisa kalau bikin sendiri.
dateng nih. Bang Daming sehat. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kita berbagi waktu, kita berbagi kesehatan, puasanya di sana juga ada kegiatan juga, buka bersama juga sama karena memang dalam rangka puasa. Siap. Solid. Amin. Ponuning sehat. Ya begini dah. Udah ngap. Udah ngap. Ngopi yuk. Iya, item pahit. Item pahit. Iya. Om Teh. Sehat. Yang penting sehat selalu. Biasa kesono kemari. Yang penting dicari apa? Sehat. Sehat, Mas. Kalau kita sehat mah kita bisa kemana aja, bener enggak? Bener. Nah, itu dia. Ini yang belum apa nih? Ngopi belum? Ngopi, saya enggak demen ngopi. Katanya tuh kata orang tua bilang katanya pesan kalau kebanyakan ngopi, nanti tuanya jelek. Emang ada orang tua cakep? Wah, ada. Titi Puspa. Itu dia doang. Alhamdulillah nih, acara bukber udah kelar. Terima kasih udah nonton video dari Umuzaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa jaga prokes protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Kalau nggak bisa jaga jarak nggak apa-apa, yang penting cuci tangan, jaga hati, jaga kesehatan. Jangan lupa minum madu, minum herbal. Assalamualaikum.